Orang ramai kini dapat menyaksikan pameran foto yang meraih kemenangan dalam pertandingan World Press Photo 2013 di Kuala Lumpur. Antaranya karya dua rakyat Malaysia pertama yang berjaya merangkul anugerah dalam pertandingan fotografi paling berprestij dunia itu. Kemenangan itu cukup bermakna bagi Dr. Chen Wei Seng yang berkecimpung dalam bidang fotografi sejak 30 tahun lalu. Hobi itu nyata membuahkan hasil apabila fotonya yang bertajuk Joy at End of the Run menang tempat pertama dalam kategori aksi sukan. Saya harap dengan kemenangan ini dapat memberi dorongan dan kepada jurugambar-jurugambar dari Malaysia untuk lebih maju ke tahap yang antarabangsa. Sementara itu, Stephen Chow yang menang tempat kedua dalam kategori portrait dengan foto artis kontroversi China, Ai Weiwei, merasa bangga hasil karyanya menjadi inspirasi orang ramai. And I think more importantly, the fact that my work is now seen as a form of education for a lot more people, the subjects that I photograph. So I think that it's a strong validation to what I'm doing, that the direction that I've taken is correct. And I certainly hope to be able to churn more works in future. Mereka merupakan antara 54 pemenang yang dipilih daripada lebih 100,000 gambar diambil oleh hampir 6,000 jurugambar dari 124 negara. Ia juga pertama kali dalam 56 tahun rakyat Malaysia berjaya merangkul anugerah dalam pertandingan peringkat dunia itu. Hasil gambar kesemua pemenang akan dipamerkan sehingga 22 Ogos ini di Pusat Beli Belah Bangsar BSC.